biji ini tiga ya. Kami bisa tiga. Nah, ini. Itu. Nah. Guys, mantap ya. Nah, jadi rekomendasi lah daripada tangga, guys. Ini lagi panen pokat, guys. Coba lihat, guys. Nah, jadi ini buahnya masih kecil-kecil, ini masih ada. Tapi udah panen, guys. Gak nyesal untuk tanaman pokat, guys. Itu, guys. Apa, guys? Burung, guys. Wah, itu guys, makanya harus diambil, guys. Dia jatuh nggak pernah masak, guys. Pokat itu, guys. Beda tanaman lain, kalau jatuh udah masak, kalau jatuh dia pecah, guys. Itu pokat, guys. Ini biji petualangan lagi memanjat pohon, guys. Memanjat pohon pakai lepis, guys. Putiknya masih ada, putih-putik masih ada yang berbunga juga, guys. Coba lihat, guys. Coba lihat, guys. Lihat nggak? Lihat. Nah, ini, guys, masih berbunga, guys. Buahnya belum habis, dia udah berbunga. Putik-putiknya masih ada. Yang besar-besar udah ada. Gitu, guys. Jadi dia nggak putus, guys. Tanaman pokat, guys. Coba lihat, guys. Guys. Nah, habis ke masaknya, guys. Kalau nggak diambil, ini dimakan tupai. Gitu, bisa dimakan burung, guys. Coba lihat, ah, besar kan, guys? Lumayan, guys. Nah, untuk batang ini aja, pokat ini udah banyak yang datang singgah. Orang mau membeli pokatnya, guys. Katanya dijual nggak gitu. Nah, biasanya kalau di depan rumah kita, itu yang beli itu katanya sampai satu batang itu bisa 2 jutaan. Gitu, tergantung daripada besar batangnya dan banyak buahnya, guys. Kalau batangnya besar pasti banyak buahnya. Ini ah, pokat yang di seberang sana, guys, itu 2 juta sampai 1 juta satu pohon, guys, burungan, guys. Ah, gitu, guys. Bayangkan kalau 100 pohon, guys, kalau 3 juta bisa 300 juta, guys, kali panen nggak ada putusnya, guys. Auto kaya kalian, guys. Kayak bapak yang naik pokat ini, guys. Oh, ini diambil sendiri, guys. Ini pokoknya, gimana, guys? Auto kaya kita, guys. Kalau ada 100 batang itu, ini aja perkarangan sempit di teras bisa, apalagi di lahan luas, guys. Pikirkan aja, guys. Gitu, udah turun ya, guys. Yes, guys. Ini udah makan tupai. Kalau nggak dinaik ini, nah itu udah tiga dimakan tupai. Nah, kalau ini sekilo berapa ini? Biji ini tiga ya? Nah, bisa tiga sekilo, guys. Nah, ini coba lihat, itu banyak itu. Udah empat. Nah, makan tupai. Makanya sebelum dia masak banget, itu kita sudah dipanenkan gitu. Nah, guys, mantap, guys, pokatnya, guys. Nah, jadi rekomendasi lah daripada tanaman memang pokat, guys. Mantap banget, guys. Mantap jiwa, mantap rasa, auto kaya. Nah, guys, boleh, guys. Ada pokatnya, guys. Nah, yang kecil banyak. Ini sekitar 15 hari lagi itu panen lagi, guys. Gitu. Sebulan lagi ya, yang putik-putiknya tadi bisa lagi. Sebulan setengah lagi yang bunganya juga, guys. Jadi gak akan putus, guys. Tanam pokat nggak usah nyesal, guys. Auto kaya kalau ada 100 batang, guys. Oke, guys, jangan lupa tetap ikuti terus perkembangan channel review, dan jangan lupa komen dan subscribe. Oke, wassalam.